Okey, saya memperkenalkan itu. Ini dia pemain Beyblade. Sila kenalkan diri anda ya. Nama saya dari Kecak Putra Jaya. Saya paling saya pemain besut. Saya nak tengok Okey, anda boleh mulakan. Ya, ini dia stadium dia. Stadium yang besar, lebih kurang daripada 2 kaki saya ingat. Itu dia. Nampaknya Grim menjalankan kata perlawanan dahulu . Adakah attack dengan Grim masa ini? Nampaknya attack. Terus mengattack Grim. Laju nampaknya. Nampaknya. Grim memang tidak boleh nak kawal. Attack terus mengattack Grim. Ini dia adalah Beyblade Putra . Nampaknya sekarang ni Red mengontrol Grim. Adakah Grim boleh menang? Nampaknya pusingan pertama dimenangi oleh siapa ni? Siapa yang menang ni? Attack. Red attack. Ni dia. Okey, kita akan sebentar lagi kita akan mulakan dengan pertandingan yang kedua. Kalau sekiranya Green kalah, bermakna tiada pusingan ketiga. Kalau sekiranya Green menang, Green akan dapat masuk perlawanan final di pusingan ketiga. Okey. Putra Kairi boleh mulakan dengan pusingan kedua. Dia. Nampaknya attack dah mula bersuara. Nampaknya kita tengok. Nampaknya pusingan kedua ini semakin mencabar. Nampaknya Green mula bersuara dan mengejar attack. Itu dia. Nampaknya Green terlalu marah dengan attack. Nampaknya terlalu hebat. Lawanan yang hebat pada hari ini. Kita tengok adakah Green boleh menewaskan Red. Kita tengok Red pun makin goyang. Nampaknya Green terlalu marah dengan efek. Kita tengok. Pusingan kedua dimenangi oleh Green. Okey, kawan-kawan, mari kita tengok sama-sama pusingan final. Pusingan ketiga ni adalah pusingan penentuan. Adakah Green boleh menang atau adakah attack boleh menang? Jom kita kawan-kawan kita tengok. Lawanan ketiga seterusnya. Didahului oleh Green. Kita tengok dan nampaknya pusingan ketiga ni memang terlalu mencabar bagi saya. Masing-masing ingin merebutkan gelaran. Adakah attack juara ataupun adakah Green juara? Itu adalah keputusan ni sebentar lagi saja. Marilah beramai-ramai kita tengok antara Green dan juga attack. Putra Kairin, awak rasa mana yang menang ni? Boleh. Kenapa kata attack? Saya tengok perlawanan ni semakin sengit. Okey, kita akan tengok betul ke player Beyblade Kairi mengatakan adalah attack akan menang. Saya tengok Green pun stabil dan juga macam sama dia pukul. Green dah sama-sama dah goyang. Kita tengok sama-sama. Adakah kita tengok. Attack adalah juara pada tahun 2019 ni adalah dimenangi Attack. Awak rasa bangga? Ini adakah awak punya Beyblade kesayangan? Boleh saya tahu? Ya. Awak pasti?
Memang awak pasti adalah ini adalah beyblade kesayangan awak. Ya ke? Adakah yang green ni awak tak sayang? Awak tak boleh macam tu sebab awak ada dua beyblade yang kuat. Saya tengok. Saya tengok attack hampir kalah tadi. Ha. Bermakna awak pasti ke yang attack ni akan boleh menangkan awak di perlawanan yang akan datang? Okey, kawan-kawan, Messi, kawan-kawan nak menunggukan Putra Khairi ni menang di pertandingan akan datang. Nanti kita saksikan ya, beramai-ramai. Okey, sekian, terima kasih.